Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabatku pemirsa MNC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadisnya, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Bagaimana agar umat manusia ini memiliki akhlak yang mulia. Dan ini sudah dicontohkan oleh beliau sendiri bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling mulia. Bahkan Allah sendiri sampai memuji beliau dalam Al-Qur'an. Yang Allah puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan ibadahnya. Yang Allah puji dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan ibadahnya. Padahal kita ketahui bahwa ibadah Rasulullah ini sangat luar biasa. Beliau sholat malam itu begitu lama sampai kakinya bengkak. Tapi bukan itu yang Allah puji dalam Al-Quran. Yang Allah puji dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan akhlak beliau. Dalam surah Al-Qalam ayat keempat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad itu memiliki budi pekerti yang sangat agung. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini adalah sosok manusia yang begitu mulia akhlaknya. Maka kita sebagai umatnya harus mencontoh beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan perintah-perintah agama, ritual-ritual ibadah. Itu sebenarnya hasil akhir daripada amal ibadah tersebut adalah membentuk pribadi akhlakul karimah, membentuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, di mana di dalamnya ada perintah puasa. Kita lihat bahwa ibadah puasa ini ternyata itu mendidik kita menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Apa di antaranya? Di antaranya adalah puasa mendidik seseorang untuk bisa menjadi orang yang jujur. Puasa ibadah rahasia, tidak ada orang yang tahu. Bisa saja seseorang di kamarnya makan kemudian minum, setelah itu dia keluar rumah. Tidak ada yang tahu kalau dia ini di kamar makan dan minum. Orang mengira dia sedang berpuasa. Kenapa? Karena ibadah puasa ini ibadah yang rahasia, sehingga menuntut seseorang untuk bisa bersikap jujur. Maka harapannya dengan kita melaksanakan ibadah puasa, kita menjadi pribadi yang jujur. Kenapa? Karena kejujuran ini adalah akan menghantarkan kita ke dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Alaikum bisidqi, fa innas sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Engkau harus menjadi orang yang jujur, karena kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah perintahkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, ini melatih kita untuk menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia, yaitu memiliki sifat jujur. Yang kedua apa? Yaitu puasa Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Kalau belum waktunya maghrib, maka kita akan sabar menunggu walaupun di depan kita sudah ada begitu banyak makanan. Kita tidak akan mau meminum dan memakan makanan yang ada di hadapan kita kalau belum azan maghrib. Kita mau bersabar menunggu azan maghrib. Ini menjadi sebuah pelajaran bahwa puasa mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bersabar. Orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya balasan buat orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Maka pemirsa MNC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Karena standar keimanan seseorang pun diukur daripada kualitas akhlaknya.
Kata Rasul, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim khuluqa. Paling sempurna iman seseorang di antara kalian yaitu ialah yang paling baik akhlaknya. Jadi tidak bisa dikatakan seseorang ini sempurna imannya kalau akhlaknya belum baik. Dan yang paling baik di antara kalian kepada istri kalian yaitu yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Maka yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita menjalankan ibadah puasa di samping kita mendapatkan pahala, juga semoga kita mendapatkan ibroh, mendapatkan pelajaran, yaitu semoga kita menjadi manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.